أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, hadirin hadirat, bapak ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berbahagia kita pada hari ini, Allah takdirkan kita, Allah limpahkan sebesar-besar nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam satu situasi dan kondisi yang agak berbeda, yaitu kita insya Allah akan belajar tentang bagaimana melaksanakan pemulasaraan jenazah. Ini agak berbeda karena Ustaz belum pernah ada ini. Untuk itu izinkan saya di sini atas nama panitia, yaitu panitia acara pelatihan pemulasaraan jenazah ini, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam pembukaan yang acaranya insya Allah akan kita mulai sebentar lagi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dengan ucapan jazakumullahu khairan kepada yang pertama adalah selaku takmir masjid, yaitu Bapak Hardono, mungkin enggak hadir ini, yang mana beliau sekaligus juga kepada semua perangkat dan jajarannya takmir ini, Masjid Al-Muhajirin, yang telah memberikan tempat dan fasilitas serta akomodasi dalam pelaksanaan acara pelatihan ini. Semoga semua amal baiknya tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, sangat perlu untuk saya sampaikan, tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga
teriring dengan ucapan jazakumullahu khairan, sekaligus ucapan selamat datang ahlan wa sahlan bihudurikum kepada beliau Ustadz Haris Budiatna hafizahullah ta'ala beserta rombongan dari Semarang, yaitu rombongan paguyuban Riyadul Jannah, gitu ya. Paguyuban Riyadul Jannah Semarang yang telah menyempatkan waktu dan menyisihkan tenaga dan pikirannya untuk datang ke di acara pelatihan ini, sekaligus nanti akan memberikan baik arahan kajian ataupun praktek secara keseluruhan yang berkaitan dengan acara pelatihan ini. Semoga Allah mudahkan segala sesuatunya dan kita pun mendapat tambahan ilmu berkenaan dengan pemulasaraan jenazah menurut timbangan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian tak lupa pula kepada para jamaah, para peserta pelatihan ini, rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan dengan ucapan jazakumullah khairan atas kesediaan waktu dan kehadirannya. Dengan penuh harap semoga pelatihan ini dapat menjadi momentum awal dalam membangkitkan semangat melayani masyarakat saudara muslim, saudara seiman kita dalam hal pemulasaraan jenazah yang semoga nanti diharapkan akan berlanjut dengan kepemilikan insyaallah, ini mohon doanya, yaitu pemakaman muslim yang pelaksanaannya dengan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi ini belum ada juga di Salatiga. Nanti kita akan mencontoh banyak hal dari paguyuban yang ada di Semarang. Dan yang terakhir tentu saja kepada segenap panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati dan insya Allah hanya mengharap ridha Allah semata, saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan. Semoga kita semua bisa menghargai baik kelebihan maupun kekurangannya dari pelaksanaan acara pelatihan ini, yang semoga amal soleh panitia ini juga mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dimudahkan dan dikabulkan apa yang menjadi cita-cita dari panitia ini sehingga dapat terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di acara ini, apabila ada kekurangan atau ada sesuatu yang kurang berkenan serta adanya terjadi kesalahan dan banyaknya kekeliruan mungkin di sana sini dalam kami melaksanakan acara pelatihan ini, maka melalui kata sambutan ini saya selaku atas nama panitia menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih teriring kata jazakumullah khairan atas semua kontribusi dan partisipasinya. Kami panitia sangat berharap bahwa pelatihan hari ini adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai ghirah atau keinginan yang kuat untuk menjadi seorang relawan dalam hal pemulasaraan jenazah dan sekaligus mempunyai cita-cita akan kepemilikan makam muslim yang sudah saya sebutkan di atas yang belum ada di Salatiga ini. Semoga hal ini dapat menjadikan perhatian khusus bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, tidak panjang lebar kata sambutan ini saya sampaikan, sekaligus saya akhiri dan selanjutnya nanti acara kita limpahkan atau kita serahkan sepenuhnya kepada paguyuban Riyadul Jannah yang diawali mungkin dengan kajian dari Ustadz Haris Budiatna. Itu yang bisa saya sampaikan. Aku luka lihat astagfirullah li walakum walisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan semua jemaah yang hadir,
Alhamdulillah di kesempatan kali yang baik ini kita berada di masjid yang mulia ini untuk urusan yang sangat penting dalam hidup kita. Dan masalah ini juga merupakan bagian yang kalau tadi disebutkan di awal juga alasannya adalah pertama karena memang setiap kita akan menginginkan dan kita tahu kudu nafsu kita yang paling mau setiap yang berjiwa pasti akan menginginkan cepat atau lambat. Kata Umar bin Khattab, kalau disebutkan hari ini ada yang meninggal nanti kita akan disebutkan nama. Kalau hari ini kita jadi panitia jenazah, kita nanti yang akan jadi jenazah. Kalau hari ini kita bawa peranda dan bawa pemilang bulan, juga mungkin ada jenazah. Kalau di Saudi isinya dua itu mobil, jenazahnya bisa dua. Maka sesaat kita mungkin yang akan ada di mobil tersebut. Banyak orang yang pakai pakaian, dia tidak tahu bahwa orang itu yang melepas bajunya bukan lagi dirinya, tapi yang memandikan jenazah. Banyak orang yang pergi, dia tidak mengira hari itu adalah hari terakhir dan dia pulang dibawa oleh ambulans. Oleh karena itu, makbar mengatakan kepada kita, ya dunia tamat ta'u fiha idhamu yaminan wa shimala wa la tukur yawman sadat kuluni. Wahai penduduk dunia, silakan pergi semau anda, sesuka anda kemanapun, mau ke kanan ke kiri, mau pergi ke utara ke selatan, tapi ingat suatu saat kalian akan masuk di perut. Sebagian orang pada agama orang dia kadang-kadang tidak terbayang bahwa dirinya akan dimasukkan di leher. Yang lebih parah lagi, walaupun bolak-balik di makam tidak menambah rasa takutnya dia, atau tidak menambah bagaimana mencari bekal menghadapi kematian, padahal dia mengurusi jenazah. Karena itu ikhwan, hadirin yang kita di sini mudah-mudahan paling tidak tadzkiratan lana jami'an sebagai mengingat kita semua. Yang kedua adalah bahwa orang yang mengurus jenazah dia karami mendapatkan banyak mendesak siapa yang meninggal jenazah hatta yusad alaih sadda sampai dia menolakkan maka dia tak sadzkira. Kalau saya menguburkan dapat 2 kira sadzkira adalah sebesar gunung Uhud emas kemudian disekat. Kita tidak mungkin punya gunung Uhud yang isinya emas. Gunung Uhud itu ya kawan panjangnya 7 kilo. Jadi kalau kita lihat misalnya ya gunung apa saja sepertiganya kelihatan, 2/3 ada di bawah. Bisa jadi Uhud ini adalah kaki gunung Merbabu. Ketika Allah firman kalau jiwa dapat ini dengan push maka gunung itu berterbangan yang dicabut bukan hanya sepertiganya tapi seluruhnya. Maka dari itu kata Ibnu Mas'ud ini mungkin ya Allah bukan muqa'id bahar jabal ya khafar yang ma'alaih seorang mu'min melihat usahanya mesti duduk di bawah gunung dia takut gunung menimpa. Karena aslinya kalau gunung dicabut yang tercabut bukan hanya bagian atas semua maka salah banyak masuk dan itu didapat hanya karena seseorang ketika dia memandikan jenazah kemudian juga menolakkan dan satu kilo kalau dari memulai memandikan sampai mengurutkan dalam 2 kilo hari mahu menandi mahu menjadikan yang menjahilan orang yang tahu akan tahu yang tidak tahu tidak akan tahu. Ada seorang ayah meninggal 3 orang anaknya laki-laki anak yang pertama, kedua, dan ketiga tak ada yang bisa mandikan jenazah itu jenazah ayah. Waktu menyolatkan, anak yang paling besar malah bertanya, Ustaz, berapa rakaat sholat jenazah? Berarti kalau nanya berapa rakaat? Karena besarnya pahala memanggul dan membawa jasad orang yang telah wafat. Kemudian ketika menguburkan jenazah, yang turun ke lahan juga orang. Apalagi alasannya baju kami nanti kotor. Orang-orang seperti ini, anaknya seperti ini, tidak mungkin diharapkan doanya. Orang tuanya akan bersedih kalau anaknya meninggal. Kenapa seperti itu? Karena kebodohan kejadian. Karena itu anak.
kemanfaat orang yang melakukan, kan beda. Sama aja begini, kita tidak pernah merasakan akan beda dengan yang hanya tahu teorinya saja atau tahu teorinya dengan yang mengerjakan beda. Sama juga begini, saya ikut masuk ke janda apa ke kuburan di Soraya di Makkah juga pernah ikut mandi kan. Rasanya beda dengan mandikan dan juga menguburkan di sini karena beda kebiasaan, beda juga kebetulan yang mandikan beliau selalu menyebutkan dan harusnya kita pun bisa. Misalnya, kenapa kita gotong seorang berputar atau dia mencari setiap pojok dengan pundak yang kanan di sebelah depan kanan lalu ke kiri dengan pundak juga bisa kanan bisa kiri lalu yang ke belakang kemudian juga kanan dan kiri lalu kemudian yang di tengah. Kenapa seorang melakukan seperti itu? Dan kenapa juga memasukkan kuburan, memasukkan jenazah dari kaki kuburan? Lalu apa yang dibaca? Lalu kemudian kenapa juga seseorang demikian? Semuanya ada dari di buku yang kecil ini hanya sebatas perwakilan. Jadi itu hanya untuk ini saja untuk memancing supaya kita bisa lebih jauh lagi. Silakan setelah ini dirujuk ke kitab yang banyak isinya tentang kamu jenazah. Saya rasa terlalu banyak. Atau juga termasuk kamu jenaisnya beberapa ulama yang lain juga kita menjenais di Sahih Bukhari dan juga Muslim juga termasuk beberapa kita fikih seperti Imam Syaukani dan penjelasan di Rawdatul Pengadilan atau Durrul Bahiyah juga banyak lagi. Intinya itu alasan yang ketiga. Kalau yang keempat, karena setiap kita akan meninggal, jadi karena akan meninggal dan apa yang tidak tahu kita wajib belajar hal-hal tersebut. Nah, alasan yang lain yang kelima itu, kalau memang kebutuhan sekarang itu apa ya penyelenggaraan jenazah secara sunnah, rasanya cukup bersedih ya. Ada dua kali. Jadi kita pun meninggal kan cuma sekali. Padahal itu di saat kita wafat atau keluarga kita meninggal, maka usahakan sesuai dengan apa yang Nabi contoh. Dan ajaran Islam adalah agama yang paling indah, paling sahih, paling benar, paling manusiawi terhadap jenazah. Kalau kemudian bisa di YouTube, ada orang meninggal kemudian dibakar. Dalam Islam tidak seperti itu. Ada juga yang meninggal kemudian diperlakukan demikian dan demikian. Dalam Islam tidak. Makanya hal-hal yang lebih detail untuk ditanyakan oleh panitia khususnya. Dan dalam mungkin seperempat jam ke depan saya hanya akan menyampaikan secara global. Jadi kalau kita lihat kepala jenazah itu ada lima bagian yang penting. Pertama adalah tansil mayyit, memandikan jenazah. Kedua, takfinul mayyit, mengkafani jenazah. Yang ketiga adalah as-salatu ala jenazah, menyolatkan jenazah. Lalu yang keempatnya tahmilul mayyit, membawa jenazah. Lalu yang terakhir tadfinul mayyit, memandikan jenazah. Bagian ini tergabung dalam hadis Nabi yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lawiti qabli la ghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki." Memang di hadis ini cuma empat. Kata Nabi, kalau engkau meninggal lebih dahulu wahai Aisyah, saya lah yang akan memandikan, saya juga yang akan menyolatkan, aku juga yang akan mengkafani, aku juga yang akan menyolatkan, dan yang keempat, aku juga yang akan menguburkan. Cuma saya ingin menjelaskan, untuk menguburkan tentu ada di bawah, membawa jenazah ke kuburan. Secara umum berarti ada empat: tansilul mayyit, takfinul mayyit, as-salatu alal mayyit, dan tadfinul mayyit. Ucapan ini juga diberikan penjelasan oleh beliau. Pertama, bahwa orang suami istri ketika dia menikah maka tidak ada yang tahu siapa yang duluan meninggal. Cuma Nabi mengatakan lawiti qabli, kalau engkau meninggal lebih dulu dari saya, menunjukkan Nabi tidak tahu yang lain. Dan ternyata Nabi meninggal di tahun 11 sementara Aisyah meninggal di tahun 58 Hijriah. Jadi Aisyah hidup sendiri tanpa Nabi 47 tahun. Dan ini juga termasuk bagian yang hari ini banyak terjadi. Umumnya kalau perempuan atau istri itu dia lebih lama hidupnya, artinya suami meninggal duluan, maka seorang istri tidak nikah lagi. Sementara kalau
yang meninggal istrinya duluan rata-rata mantap untuk rata-rata suaminya nikah walaupun boleh. Cuma kenapa Aisyah tidak nikah? Karena dia ibu kita, umum ini. Semua istri tidak ada nikah lagi karena mereka adalah ibu kaum ini. Dan sekiranya dibolehkan, walaupun tidak ada syariat dibolehkan, maka tidak akan pernah nikah lagi karena tak ada orang yang lebih baik dari Nabi. Padahal ucapan Abu Hurairah kepada istrinya, ya kata dia, kalau aku meninggal duluan dan tazawwaj ba'di, janganlah kau nikah lagi dengan yang lain kalau kau ingin jadi istri itu disorga. Ini boleh diperlakukan atau boleh diucapkan bagi suami yang mendapat jaminan masuk surga. Ini bapak-bapak tidak boleh bilang sama istrinya. Ya kan kita tidak jelas. Baik. Mandikan jenazah ini hukumnya wajib yang ada di situ ya. Jadi fardu ya fardu ain, hanya saja jenazah tidak bisa mandi sendiri, akhirnya kita yang mandikan. Makanya mandi yang wajib sama dengan mandi seseorang ketika dia setelah berhubungan suami istri juga mandi junub. Hanya saja ketika daftar Islam juga mandi. Nah, yang meninggal juga iya. Kaifiyah memandikan seperti kita ketahui nanti ada di penjelasan di situ. Tapi intinya hadis yang tadi yang kedua faedahnya apa? Bahwa Nabi akan memandikan istrinya dan ini menunjukkan bahwa suami itu paling berhak memandikan istrinya. Dari sini tidak ada aurat sebagaimana Syarbani katakan dalam adab Zibab. Lalu yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang wanita kalau yang mandikan suaminya menunjukkan suaminya ridha dan berbahagialah dia karena Rasulullah bersabda ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin fa wajabat 'alaiha al-jannah. Siapa saja wanita yang suaminya ridha di saat wanita ini meninggal maka baginya surga. Salah satu ciri ridha suaminya dia mandiin jenazah. Kalau ada suami ditanya bapak istrinya meninggal, ya alhamdulillah. Berarti itu masalah ya. Seperti seorang istri ditanya, ibu suaminya, udah pak alhamdulillah sudah meninggal bulan kemarin. Berarti dia bermasalah. Tapi kalau seperti Nabi ditanya tentang Khadijah, dia sambil bergetar dan seterusnya, menunjukkan itu mencintai dan menunjukkan dia rela. Kemudian intinya dalam bab mandikan ini. Pertama, kesalahan saja kita sebutkan. Kesalahan-kesalahannya pertama, memandikan dengan kasar. Di situ tidak tercantum. Misalnya, yang pernah saya lihat memandikan dengan semprotan air yang buat cucian mobil. Ya, kasihan wajahnya disemprot. Kemudian ada juga yang dibanjum satu ember. Padahal Nabi menyebutkan, mandikanlah dengan lemah lembut. Kemudian jangan mematahkan bagian-bagian tulangnya. Tidak boleh juga seseorang memandikan dengan kasar. Tidak boleh juga membuka aurat di depan orang. Sebagaimana sebagian kasus dimandikan di depan orang lain. Kemudian dibolak-balikan di depan orang lain. Tidak ada hijab. Kecuali terpaksa seperti kita di Palu, di mana mandiin jenazah itu banyak. Termasuk waktu di Jogja ada gempa. Dimandiin di sungai, airnya sedikit, udah campur darah air. Yang dimandiin dengan jumlah air lebih banyak yang dimandikan. Atau kayak kasus tadi, meninggalnya banyak yang memandikan sedikit, apalagi yang jenazah itu sudah dipejet sedikit sudah pada lepas kulitnya. Jadi jasad yang hari ini kita mandikan kebanyakan lebih normal. Kecuali yang COVID kemarin ya, Semarang juga kan pakai protokol kesehatan. Tapi intinya memandikan jenazah dia bagian yang merupakan amalan yang sangat besar. Tidak boleh dibuka auratnya dan tidak boleh juga berlebihan, bahkan termasuk di antara sunnah Syekh Musa al-Nasr. Jadi waktu ada salah seorang yang meninggal di Daura, maka beliau Syekh Musa mencontohkan dengan Syekh Al-Hasan, saya cuma bawakan air, tapi kita lihat ternyata juga tidak dibudukan. Kata beliau, laisa laziman, tidaklah lazim mesti budukan, kecuali kalau dibudukan lebih bagus, maka lakukan. Dan nanti insya Allah Khadijah akan jelaskan hal-hal tersebut. Intinya sekalian, jika termasuk berkumur ya, berkumur karena jenazah tidak bisa, maka kita biasa tadi dimasukkan kain, ya, ditelunjuk kemudian di air dan digosokkan giginya, gigi jenazah.
selama ini nggak pernah ada yang apa singgih dan yang lain, karena sudah jenazah dia tidak bisa. Ada bertakfin mengkafani seperti yang kita katakannya, dengan dikafani bagi wanita disunnahkan minimalnya 5, ya laki-laki minimal 3, dan jumlah wanita juga sama. Masyarakat ini menyebutkan kalau airnya cukup untuk 6 kali maka dimandikan yang ganjil pokoknya. Jadi dan memandikan jenazah kayaknya seperti Syekh Fauzan juga jelaskan, jadi kita memandikan dengan halus dan pakai kofat zain. Kofat zain adalah dua sarung tangan yang sebagai bentuk ikhtiaraman untuk bagi jenazah. Ada pun salat ala jenazah tidaklah rokaknya yang ada 4 kali takbir, walaupun Syekh Al-Bani membolehkan juga dengan 7 kali takbir, ada juga 9 kali takbir. Dan pernah Syekh Musa Al-Nasr mengimami sholat jenazah, jika ada seorang ustaz yang meninggal, takbirnya ada 9 dan riwayatnya ada juga. Cuma di masyarakat jangan bingung dia, cukup 4 kali takbir sebagaimana biasanya. Dan sifat-sifatnya juga insyaAllah akan dijelaskan, bagaimana yang dibaca atau juga termasuk juga doa-doa apa saja yang wajib bisa dilihat di beberapa kitab mukjizat. Adapun membawa jenazah, ya sawat yang sama dinama khalaf dari belaiman dari belaisa, semuanya sama, pahalanya sama, dan jangan mengiringi dengan obor, ya. Kecuali kalau malam penerangan tidak masalah. Termasuk juga as-sunnah al-mashyu ala janazah, yang sunnah adalah membawa jenazah dengan berjalan, kecuali kalau jauh boleh dengan ambulan. Termasuk juga diantara yang disunahkan dan membawa jenazah adalah asri'u bil janazah, segerakan membawa jenazah. Baik takut salihan, kalau dia orang yang baik supaya segera Allah berikan balasan kebaikan dia. Kalau dia orang yang tidak baik, supaya segera dihindarkan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Oleh karena itu, ya sekalian, al-masyu al-janazah maksudnya adalah alaikum bil-i'tidal, atas kalian tengah-tengah, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat dalam arti mahir-mahir. Nah, boleh mahir-mahir. Jadi kotong jenazah, tergoda dalam nasi kucing, kemudian mahir dulu. Tak, jadi langsung. Dan menguburkan jenazah, dia yang terkawin dalam sifat dari tadfin, usahakan memasukkan jenazah dari kaki kuburan. Jadi kalau memasukkan dari ini langsung ke bawah, ini kebanyakan ini salah. Jenazah, kepala jenazah dimasukkan dari arah kaki kuburan. Kemudian dia membaca bismillah al-adhan rasul. Kemudian yang memasukkan di kuburan, jangan yang tadi malamnya berhubungan suami istri. Saya sering ketahuan ikhwan atau minum turun, enggak, saya enggak tahu. Nah, berarti ada sesuatu. Yang muskilah adalah dia belum nikah, tapi dia enggak mau turun ke. Iya. Dan itu bukan dari kita, itu dari Nabi Muhammad. Hikmahnya apa? Allah Taala. Termasuk juga memasukkan ke lahat. Jadi dua macam yang sunnah. Ada lahat, ada syak. Syak adalah jenazah ditaruh di tengah, seperti yang di Saudi, di beberapa tempat di negeri yang padang pasir. Jadi nggak bisa dibuat lubang begini. Ada pun yang di kita dengan lahat. Jadi nanti kalau membuat, dibuat lahat lebih afdal. Begitu juga dengan bentuk ukuran di atasnya. Ada yang musannam, ada yang murabba. Musannam bentuk gundukan, seperti yang hari ini banyak, tidak lebih dari sejengkal. Sedangkan yang kedua murabba, segi empat seperti yang ada di makam pahlawan biasanya dapat mengikutnya. Itu pun boleh. Kalau kita meninggal, milih musannam atau milih murabba? Boleh, boleh. Apakah dengan syak atau dengan lahat? Lahat lebih afdal. Tapi kalau nggak bisa dengan syak, apakah boleh dengan sunduk? Sunduk dibolehkan kalau terpaksa. Seperti kita kuburkan kalau seorang ustaz ini beresiko waktu itu, ya anak kuburannya berair, masukkan peti dan dikasih batu, kemudian baru. Jadi kalau bisa sih menguburkan jangan di area rok, ya kan, kesian. Dan juga gak usah termahal-mahal karena
termasuk dalam hal kafan, laisa minal mughalla, bukanlah kain yang sangat mahal. Bagaimana sebagian orang sampai kainnya satu meternya sampai ratusan ribu, kemudian juga berlebihan sampai hal-hal yang ia tidak dianjurkan melalikannya. Intinya bahwa setiap kita ketika mengurus jenazah, kalau memang hadis Nabi yang umum, hakul muslim al muslim sid, dari wain yang satu dan yang lainnya khamsun, salah satunya adalah tazkiyul janazah, mengurus jenazah dari awal sampai akhir, atau juga ikhtiar jenazah, diikuti jenazah itu setelah dimandikan, kemudian juga disalatkan dan juga dikafani dan dikafani disolatkan, kemudian dibawa. Intinya sekalian, saya dan antum semua akan mendekati titik yang sama. Kita ini sebenarnya menunggu kematian. Kalaupun kita berhenti, kayak sekarang lagi duduk, kata ibu Mayu, kita tidak lagi duduk, kita sedang berjalan. Berjalan menuju kematian. Kata Fudail bin Iyad ketika bertanya, kan umur kalian, berapa umur anda sekarang? Tadi yang saya tulis sana, saya berumur 60 tahun. Kata beliau, idan tasiru ilallah mundu sitina sana. Kalau begitu anda sedang atau telah berjalan menuju Allah sejak 60 tahun yang lalu. Rubama saya beliau khaliban. Sebentar lagi anda akan sampai di tujuan. Jadi kita yang di ruangan ini sedang berjalan menuju Allah. Mungkin ada yang akan depan, bulan depan. Tidak ada jaminan kita bisa lama. Dan terakhir yang sebagai tambahan sebuah kisah kejadian, ada seorang jemaah haji, beliau dari sebuah tempat nama inisialnya P, terakhirnya namanya N. Beliau meninggal setelah musim haji, dan sebelum meninggal itu di nggak tahu gimana ceritanya, dia tiba-tiba menyalami kita semua, saya maaf. Dan beliau belajar Al-Fatihah di Zahir, di dekat barat di Mekah, di Zahir, sambil menunggu tanggal 8 waktu itu. Soalnya syekh yang ngajari Imam Majid Zahir suruh diulang berulang kali, karena Al-Fatihah belum lempeng bacaannya, gak bisa bedakan antara sad dan sin. Haji musim haji berlalu, setelah tanggal 13 ini setelah halul, kemudian juga ini selesai semua, dia sakit sebentar, mungkin tidak sakit juga, cuma disalami setiap orang. Ternyata hari itu hari terakhir. Nah, dia meninggal, kemudian disolatkan di Madrid, di Masjid Haram, dan juga ikut mandikan, dan ikut menguburkan juga di daerah Soharia. Dan nomor kuburannya saya masih ingat, nomor 1, blok 1. Jadi kalau buat, tidak harus dikasih nama kuburannya, cukup pakai nomor dan blok. Jadi, nanti yang keluar di atas, keluarganya di Sherlock aja, ini loh kuburannya. Iya. Nanti kalau saya mau mendoakan keliru enggak? Enggak akan keliru doa. Insya Allah. Nah intinya, tempat terakhir kita sebetulnya bukan alam kubur, itu hanya tempat awal dari akhir. Kata Utsman bin Affan, awal manazil itu adalah tempat pertama persinggahan di akhir. Kalau di alam kubur baik, setelahnya akan lebih baik. Kalau di alam kubur disiksa, setelahnya akan lebih berat siksa. Dari itu, mudah-mudahan termasuk apa namanya amalan jariah. Sekarang ada hadis kan, man sana sunnatul hasanah falahu ajr wal ujuru man tabi'ah. Siapa yang memulai kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan dari orang-orang yang mengikuti. Kalau antum di salat dia misalnya, mulai yang seperti ini, lalu ada orang yang meninggal dikuburkan di situ. Kemudian katakanlah dari mulai pelaksanaan yang sunnah, maka insyaallah dapat pahala. Begitu juga termasuk adalah pengadaan tadi, itu adalah termasuk amal jariah. Hanya saja kalau ditanya lebih afdal mana wakaf untuk masjid dan wakaf untuk kuburan, mana yang afdal? Sebaiknya dua-duanya yang mana tuh buat masjid, iya buat kuburan juga. Dan muskilah di negeri ini kadang-kadang tadi maktorohnya tidak diserahkan ke hukum. Kalau di Saudi hukum yang megang, kalau di kita akhirnya jadilah ada orang yang tidak bisa dikubur di tempat tertentu karena bayar rumah. Sampai ada satu daerah yang tidak jauh juga dari kita di sini, dia kalau nggak bayar untuk pajak tahunan kuburannya itu jadi hilang.
Dan gak ada lagi kuburan keluarganya, karena dia gak bayar. Ini kayak kontrak seumur hidup jadi. Padahal kalau dia seorang anak yang meninggal ayah ibunya, dia tahu perbuatan baik adalah menempatkan ayah ibunya di kuburan yang muslim, dan kemudian itu menjadi satu tempat dia bisa ziarah ke situ. Jadi insya Allah suatu saat kita akan mendapatkan manfaat yang besar dari apa yang kita lakukan hari ini. Dan saya berharap kita bisa mempelajari dengan baik. Kalau ada hal yang kita tidak jelas, nanti insya Allah kita tanyakan ke misalnya beberapa kasus. Jadi ada kasus seorang mendapatkan jenazah sudah terkata-kata, sudah terputus-putus karena kecelakaan, didapatkan kakinya 5 hari setelah yang lainnya dikubur. Terus bagaimana kakinya? Susulkan, dimasukkan di situ. Bisa juga di tempat yang lain. Dan ya, kaki dan badannya akan bergabung walaupun terpisah di dunia. Seperti yang dimakan serigala oleh 10 serigala, maka di akhirat semua bagian tubuhnya akan kembali dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Dan lagi di akhirat, tubuh kita bukan tubuh yang di dunia. Jadi kalau ada orang dibakar pun dengan alasan takut azab di neraka, tetap akan balik lagi. Dan bukan jasad yang di dunia. Hanya saja Nabi mengatakan, semua hancur kecuali gunung ekor, dan dari situlah kami menemukan. Hanya Allah yang tahu hakikat bagaimana penciptaan yang terjadi kelak. Dan tentu hanya Allah juga yang paling mengerti dan paham. Dialah Allah yang tahu segalanya, bagaimana dengan nasib kita kelak. Ya. Sebagai penutup, saya ingin memberikan masjid dorongan kepada Tuhan. Pertama, jangan lelah kita belajar. Kedua, jangan juga seseorang menganggap bahwa belajar kita ini untuk orang lain, untuk kita. Untuk kita, untuk keluarga kita, untuk juga masyarakat kita. Mungkin setelah ini siapa tahu yang meninggal saudara kita. Ya kan? Dan yang ketiga, bahwa setiap kita, apapun profesinya, siapapun dia, harus akan meninggal. Dan Rasulullah menyebut dalam surah Syair, katanya al-mautu babun wa kullu nasi dakhilun al-mautu ka'sun wa kullu nasi syair. Mati ibarat pintu, tiap orang akan masuk. Dan kematian seperti minuman, tiap orang akan memegang gelas dan minum. Seperti ruangan ini, ada ruangan luar, ruangan dalam. Kematian itu memisahkan dua ruangan, ruangan dunia, ruangan akhirat. Dan semua kita sepakat, hidup kita di akhirat jauh lebih lama dan tidak ada batasnya daripada di dunia. Di dunia cuma paling kita 70 tahun. Kalau hari ini antum dan saya sudah 60-an, siap-siaplah, mungkin tidak lama lagi. Dan kata Ibnu Abbas, kalau sudah ada ubannya, itu sudah diingatkan oleh malaikat, berarti tidak akan lama lagi malakul maut akan datang ya, kepada kita. Kalau sudah ada ubannya yang belum sadar juga, kata orang ulama disebutkan, bahkan Ibnu Abbas mengatakan, fakulisan, ucapkan selamat tinggal, dan disuruh bersiap-siap untuk dimasukkan ke neraka. Karena kalau orang sudah tanda-tanda umurnya panjang, belum sadar juga, itu mirip dengan orang kalau bulan Ramadan tidak bertambah keimanannya, baca Quran yang biasa, semua biasa. Maka di bulan yang lain, sedikit harapan dia akan jadi baik. Maka kalau sudah usia tua, belum juga sadar, sudah dikasih waktu 40 tahun, 50 tahun, belum juga dia sadar, kapan dia sadar? Kecuali orang-orang yang dapat hidayah di ujung hidupnya dan dan kita termasuk yang khusus. Baik, alamatan di bihara ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa ikut lanjut. Dan nanti silahkan nanti di ini dengan praktek dan yang lain. Juga enggak kemungkinan mungkin nanti bisa diperankan ulang kurang-kurang yang lain. Mungkin itu Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada family atau yang lainnya itu ngajak bicara, diingatkan agar supaya kalimat terakhir bagi yang seorang yang meninggal itu adalah kalimat thayyibah. Ketika dia nanti menggigau, kita lancing lagi dengan kalimat thayyibah lagi. Begitu seterusnya sampai dia meninggal. Manakala kita mendapati sudah meninggal, ya mungkin
dengan ciri-ciri atau tanda-tandanya derut nyatinya tidak ada, atau untuk lebih memastikan bisa memanggil dokter ya, atau bidan bisa, tidak ada masalah. Biasanya untuk memastikan dari sisi teh medis ya, itu untuk memastikan bahwasanya itu meninggal atau belum. Kalau saya sendiri terus terang belum pernah ngecek itu mana sudah meninggal atau belum ya, itu terang ya. Kemudian manakala kita sudah mendapati seperti itu, kita perhatikan ya bagian matanya. Biasanya itu ruh itu keluar dari jasad mengikuti ya arah pandangan mata, biasanya dari bawah ke atas. Biasanya itu mesti pandangannya ke atas. Ketika kita mendapati seperti itu dan mata masih keadaan terbuka, maka kita lakukan dengan sebagaimana yang ada di SOP ya, menutup ya mata tersebut sambil membaca bismillah ya. Biasanya kalau masih baru itu bisa insya Allah kita tutupkan, namun kalau sudah terlalu lama ini kerepotan ya. Terus bagaimana ya, biarkan saja, enggak perlu dipaksa dicepit gitu ya, enggak perlu, tetap sebagaimana keadaannya. Ketika sudah didapati lama, misalnya kan ada yang di dalam kamar ketahuan paginya dalam keadaan masih seperti itu, ya biarkan saja. Kemudian yang kedua, bagian mulut ya, biasanya kan namanya sakaratul maut itu sangat dahsyat ya, masya Allah ya, sampai-sampai Rasulullah sendiri dalam keadaan berkeringat di dahinya. Ini salah satu ciri biasanya juga seperti itu, di dahi seorang jenazah itu mengeluarkan keringat. Ada juga mungkin dalam keadaan yaitu tadi mulutnya terbuka. Kalau masih didapati di awal itu biasanya lebih mudah ya ditutupkan. Kalau keras ya jangan dipaksa, nanti takutnya itu tadi mematahkan. Jadi kalau masih awal biasanya lebih mudah untuk dirapatkan. Mungkin para sekalian saya di sini menyampaikan, saya pernah mendengar bahwa ketika orang yang tidak meninggal itu biasanya ada tamu yang datang. Ya, itu seperti itu yang merupakan dalam bentuk manusianya yang meninggal saja yang tahu. Sebenarnya dia akan, kalau dia itu tamu yang baik, ya, itu saja. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu, kita cek ya seluruh ya anggota badannya, kalau masih lemas ya diposisikan boleh sedekah ya, atau di bawah seperti ini tidak ada masalah keadaannya. Kemudian kalau mulutnya terbuka nanti ditutup begini, kemudian dicari tahu mas namanya ini mandi ya. Sama kalau bisa, kalau khawatir kalau susah ya di tutup begini, nanti diikat ya, nanti tidak lari-lari lagi ke bawah dalam keadaan ya. Ini untuk menghindari supaya mulutnya tidak terbuka, sama tangan juga, ini nanti tangan juga, kemudian kaki juga. Jadi kita dulu ya, tidak banyak bergerak. Selanjutnya, ketika masih pakai pakaian, ya, ini nanti bisa dilepas ketika berada di tempat pemandian saja. Takutnya nanti kalau masih cakap kelihatan mulutnya. Dan sebaiknya seperti tadi dikatakan untuk yang mengantar adalah ahli waris, terutama ketika laki-laki berarti anak laki-laki, kalau perempuan ya tidak apa-apa sih, untuk jangan cuma ngangkat anak laki-laki. Tapi kalau untuk memandikan itu sebagaimana tadi ya, untuk jenazah laki-laki adalah anak laki-laki, jenazah perempuan ini adalah anak perempuan. Ya, kalau sudah berarti kan tinggal kita tutup ya, kita tinggal tutup ya. Semuanya biar nggak kena kecil anak-anak. Karena anak-anak itu ditakut-takutin sama jenazah ya, tidak baik. Sebaiknya kalau anak-anak tetap ditanamkan akidah bahwa namanya musibah itu memang nggak ada ya. Jadi ya ditanamkan namanya asalnya dari Allah dan akan kembali.
tahun juga. Ini gambarannya. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah memandikan. Sebelum memandikan sebaiknya kita potongnya 3 orang. Jadi posisinya dimasukkan ke itu nanti bokongnya dari satu sisi 3 orang. Jangan lupa sebelumnya dibuka dulu semuanya. Oke, yang pertama setelah sampai di pemandian, kita siapkan gunting dulu, Pak ya. Nanti kita prosesnya hanya potong baju aja, Pak. Selangan aja dipotong. Jadi selangannya larang, Pak. Seperti ini. Intinya adalah ini tinggi, ini yang jangan tinggi. Ini Fatman ini terlalu tinggi tuh, Pak Fatman. Intinya adalah baju yang menutupi nanti yang akan dibasuh dengan air dari dari ya, dari nanti kita lepaskan agar nggak menghalangi. Mungkin kita bisa potong dari sebelah kanan dulu, Pak. Perhatikan cara memotongnya, bagiannya. Kalau untuk bagian dada kan tidak apa-apa disingkat. Tidak ada orangnya, Pak ya. Dari bagian selangan dulu ya, dari bawah ini. Dari kanan. Pinggir ya, bagian pinggir. Bagian pinggir, jangan lupa bagian pinggir. Titik-titik. Sampingnya ya. Terus sekarang bajunya. Nah, posisi jenazah kadang ada yang masih kaku, ada yang masih bisa dilepaskan persendiannya. Mungkin ada yang posisinya lurus seperti ini, perbolehkan. Ada yang posisinya udah dari meninggal atau kaku, atau dari apa gitu. Potong kukunya itu kadang-kadang pergi. Nanti ada ya. Potong dulu. Potong dulu. Kita potong pakaiannya. Jadi untuk pelemasan sendi-sendi, ya. Kalau sendinya sudah terlalu kaku, tidak perlu dipaksa. Ingat, seperti yang tadi dikatakan, pelemasan ini untuk memudahkan ketika memandikan saja. Kita balik potong, Pak ya? Ini berapa banyak potong ya, kan? Potong kanan, ini potong sebelumnya. Oh, mending sini kali. Jangan dekat-dekat, Pak. Kalau dekat-dekat temannya nanti tambah dekat gitu. Kita perlakukan seperti orang yang tinggi, Pak. Jadi kita harus sama lembu juga menurunkan jenazah. Ambil kita nutupi auratnya, kita buka baju yang masih masalah. Ini apa? Itu rasanya apa? Petugasnya dengan nyantai aja, jelek. Bersihkan. Dari fitrahnya seperti kuku, terus rapikan kumisnya. Kalau jenggotnya biarkan saja ya. Rapikan kumis. Atau dikerok juga boleh. Ya. Kukunya dipotong, tangan, kaki, semuanya dipotong. Ya. Kemudian untuk mengantisipasi yang dari rumah sakit, biasanya kan ada kayak luka jahitan, itu sebaiknya jangan dilepas. Biasanya kan diperban toh, kan misalkan ada yang sakit nih, kemudian meninggal. Tanyakan riwayatnya ada yang luka-luka anda. Kalau ada luka-luka yang masih diperban, biarkan aja. Nanti kita diusap saja bagian perbannya. Daripada nanti kita buka, malah nanti keluar sesuatu di
atasnya. Paham ya? Setelah dibersihkan tadi keterangannya, kita sebelum langkah kita memberikan wudu, kita bersihkan juga jasadnya. Kotoran yang diberikan di dulu, ringan, dulu, kita bersih pakai kain, pakai kapas bisa gitu. Dan sambil untuk mengeluarkan kotoran dari lubang dua lubangnya berkumpul, kita agak tinggikan, kedua diangkat, ditangake, relax aja mas, relax biar gampang. Ikutin aja, melek orang. Santai aja, santai. Kira-kira bocornya. Pakai baslap, ya atau pakai baslap juga bisa. Langsung disiramkan juga tidak ada masalah. Tidak sampai duduk, tengah duduk. Coba disiram aja. Pas-pas sekali disiram. Ini sudah keluar ya. Cara menyiramnya diperhatikan. Tidak apa-apa. Siram tenang nih, bicara. Ini baru air putih dulu. Air apa air? Air bening. Belum nanti pak nanti. Bisa. Nanti. Bersihkan dari dalamnya. Dari bawah kain ya, jangan dari sampai. Kain ya. Buka, tetap di bawah membersihkan. Iya tenang. Iya. Iya tuyul. Membersihkan kotorannya dulu. Tapi dibersihkan dengan gosok ya. Cara menyiramnya dari tetap semuanya tidak menampakkan aurat dari bawah kain. Iya. Sebaiknya nanti pakai hijab ya. Di kita kan ada hijab plus tirainya itu enak. Jadi yang memandikan cuma keluarga, jadi kalaupun terlihat hanya keluarga saja yang lihat auratnya. Ya nanti kan siapkan aja nanti kalaupun belum ada ya siapkan ya. Ini baru membersihkan kotoran, belum proses ya. Ya. Ikut aja. Ya, kalau sudah dirasa cukup bersih kotorannya, maka selanjutnya mau diapain dulu penyucian ya. Kenapa? Mau dibersihkan adat-adatnya, yang pertama adalah kita beri wudu. Disucikan. Seperti kita biasa kalau kita mau sholat kita bersihkan terus dulu. Kotoran yang ada, lalu kita ambil. Kita perhatikan, jangan lupa baca bismillah. Sela-sela bagaimana kita wudhu, kita hidup kanan kiri, dimulai dari kanan. Mungkin yang kiri. Kemudian nanti diperhatikan cara kumur-kumurnya. Beda dengan waktu hidupnya ya, cara kumur-kumur. Anggaplah ini air yang air biasa ya, bukan air cairan atau air kamar. Sekarang kita lihat cara kumurnya. Kalau kita masih hidup kan kita ada mereknya dalam hidup. Nah ini mesti kita sekolah. Baslap atau potongan kain itu kapan juga terlalu. Potongan kain kapan bisa pakai tisu aja. Taruhlah itu baslap ya. Anggap itu kain, anggap praktek mendelnya mana. Ya, dengan air Pak ya. Masukkan. Nah, ini ya. Selang-selang. Nanti kita kumur ya. Iya, kumurnya gitu. Bagian mulut. Kalau tadi masih kita sudah masih bersih ya. Cair keluar. Setelah bersih kita baru kita pakai baslap. Jung dengan kulit. Oke, ya. Terus cara membasuh mukanya, tiga. Sering cuci tidak ya? Ya. Salah. Seperti gosok gigi itu maksudnya. Iya, sama dengan gosok gigi ya, seperti dalamnya. Iya, kasih ada. Oke, ada ya. Ya, sudah tiga. Kita lihat ya, dari seperti kita wudhu dari bagian atas, rata seluruh. Baru aja. Ikut juga sela-sela ya, sela-sela.
tiga kali sama dia. Lagi. Basuh tangan kanan dulu sampai siku ya. Seperti kita wudu pada biasa. Sama intinya seperti kita duduk 3 kali mulai dari belakangan dan belakang ya, cara membasuh rambutnya dari depan ya. Kepala kaki 3 kali, baru nanti setelah itu rambut dicuci pakai mutiara. Jadi ada dua cara ya, nanti cara boleh pakai sampo atau pakai bidara mengganti sabun dan sampo. Benar-benar dulu ya, kalau ada yang plastik nggak apa-apa. Kalau pakainya yang langsung buku itu nggak bisa mengeluarkan busa. Seringnya yang digunakan untuk mencuci rambut itu busanya. Bagaimana orang sampoan itu ya, nah, itu katanya tidak keluar busa, tapi tidak apa-apa. Jadi kita ya cuci dulu rambutnya selama di karyati itu beberapa masuk pak. Kalau biasanya juga sipir ya, dan alasannya sering kesumpat penyebab apa? Salah airnya apa? Air kan tidak sedia, makanya kita nanti sisanya diguyurkan ke seluruh tubuh. Kalau ini nanti dua versi ya, soalnya masih hidup, jadi biar nggak kotor. Nanti setelah ini boleh mandi. Untuk nyira bagian wajah kita jangan seperti itu pak ya, biur gitu ya. Kita tetap perhatikan. Tapi bagian hidung sama mulut nanti ditutupi. Ya tapi tidak masuk. Tutupi apa nih mas? Jadi soalnya masih. Jangan ditutupi bang. Mata juga nggak mau ditutupi. Mata merah merah. Ah, tutup jeda gitu. Walaupun jajanannya juga tetap harus tutup. Ya. Nanti mayatnya suruh testimoni aja. Bener nggak? Apa dibersihkan ya Pak? Lebih dibersihkan. Kita sambil bersihkan ya. Oke, bagian sebelah kanan dulu ya. Anggap saja itu seperti katakan tayamum mungkin. Kemudian untuk area belakang punggung bisa dibirikan dengan tadi ya. Miring gitu ya. Coba perhatikan dengan perhatikan ini kalau bisa yang satu nanti megang ini taruh baliknya ini sama yang satu megang ini yang satu buyur nanti gantian ketika yang sebelah kanan ya nanti yang sebelah kiri gitu pulang yang sebelah kiri narik ya ini sana kiri narik dan nanti diserang. Pokoknya kerja sama ya, atau royoan, ember, sekarang sejujur. Masuk bagian pantat belakang ya, pantat belakang. Pokoknya sebaiknya harus wawet yang memakikan ya, biasanya biar tidak cici. Kalau misalkan keluarga tidak mau ya sudah, otomatis petugas yang turun tangan. Kalau untuk biurnya tadi
itu airnya terbatas atau secukupnya? Cukupnya. Jangan banyak-banyak air bidara. Nanti kan masih ada bilasan. Ada bisa bilasan juga. Ini seperti apa menyambung sama menyambung. Ya, seperti itu terjadi dari sabun saja. Pokoknya kan tadi ada pembuluh bilasannya itu 3, 5, atau 7. Kalau kira-kira 5 kali sudah sempurna, sudah cukup. Tidak perlu banyak-banyak. Sudah, siramannya itu siraman. Ini bisa jadi 3 ember sudah cukup. Untuk orang tertentu sudah jadi kurang. Jadi menyesuaikan aja. Iya, dibutuhkan dulu. Iya. Mama pun kita masih cukup, Pak. Oh, karena iya. Kita kan kalau di sini butuhnya dong. Tidak mau dicukup, Pak. Orang Sumpah sudah tampil semua. Kalau panjang juga gitu loh. Kemudian ada pertanyaan mengenai penyiramannya. Jadi bilangannya saat menyiram ke kondisi binatang ini, itu ada yang satu bagian langsung 3 kali, balik kiri 3 kali, ada yang lebih ke satunya satu saat satu rangkaian, kaki, satu rangkaian dan kaki itu apa aja? 3 kali sudah. Iya. Tapi tentunya ini mau masuk lebih pakai separuh-separuh atas dan atas bawah itu 3 kali kali ya. Oke, untuk menyikap waktu, setelah itu
Kapan itu kan kadang sisa bang, jadi bikin kompas. Silakan nanti silakan.
ada dua cara, ya, ada dua cara. Kalau di yang paling bawah, nanti yang sini terawang, yang satu. Kita praktek. Nanti ada silang dulu apa? Ya sembarang, lurus dulu, Pak. Ini kita bikin lurus dulu, enggak apa-apa, atau? Nanti sih, ada ya, kita juga macam dua dia. Ya, kelihatan. Ini yang lurus dulu. Yang lurus dulu, yang dua silang kanan. Ya, ya. Ini lurus dulu, Pak. Saya sengaja. Karena lebar ini. Maksudnya? Ini, kayaknya. Oh, miring. Iya, kan? Itu menciut itu. Masuk, Pak. Enggak apa-apa. Iya, sudah jadi itu. Iya. Jadi kan kalau ada silang. Dua tim, ya ada dua orang, yang satu membantu mewangikan, yang satu menjahatkan kain. Tapi harus jadi ikut dulu, sebelum diwangikan, ikut dulu, yang satu menjahatkan, yang satu mewangikan. Nah, orang sudah siap. Satu yang kaki yang kaki yang kaki yang kalau bisa di depan, kalau tidak ada yang kaki. Oh, sih. Jadi ada dua metode yang lurus di bawah sendiri atau di atas sendiri. Nanti kita cek sesuai dengan lebar kain biasanya seperti ini. Bagus yang mana nanti bisa dipraktekkan sendiri. Untuk kaki jangan terlalu lebar. Maksudnya dibikin sama aja. Soalnya kan kaki sempit, kecil nggak terlalu besar. Monggo dipraktekkan dulu. Sama. Bujure ngawur. Jumlah posisi dhewe kok main. Mawan dhewe main. Iya. Tapi saya. Kurang mesti. Bapak tidak lupakan mudun. Jadi ada mobil juga boleh atau diganti dengan tepes. Intinya kan untuk menutup aurat dan tidak keluar sesuatu di aurat. Posisi dari tempat mandian jangan sampai telanjang. Kain ini selalu tertutup. Posisi mayat selalu tertutup. Gitu nggih. Ini nanti ditarik, anggap aja ini orang ganggu, ganggu apa-apa hanya hanya ini aja gitu. Semoga setelah itu untuk memulainya dari sebelah kanan dulu ya. Silakan diperhatikan sebelah kanan. Jadi nanti nariknya ini kalau ketika posisi sudah tertutup. Sebentar. Kalian lewat. Jangan lupa setiap lapis ini dikasih kapur baru sebelumnya wangi. Jadi kita lapis. Iya. Ada tanggung yang ada, tapi karena kapur baru itu panas, ini kan latihan mesakin. Iya. Bapak Ali juga sudah itu ini panas. Intinya setiap lembar itu dikasih kapur baru. Nanti ini kan bagian praktek nih di sini. Nanti itu dipraktekkan. Terus kemudian setelah dari pemandian itu ya kaki, tangan, kalau wajahnya menguap di tali, gitu ya. Tetap ada talinya. Tali saya tali. Bagian sisi di tali kembalikan ke tali lagi. Itu di tali ketika rohang itu menguap. Teman-teman sekalian, ini awal ya, praktek awal. Kemudian nanti dari Korwil Salatiga juga kalau antum undang di tempat antum, kita juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan terus. Artinya di Korwil sendiri. Ya refresh namanya. Ya refresh. Tapi hari ini nanti dengan merasakan semua. Sehingga untuk biar lanyah ketika kita di negeri kita sendiri, di kampung kita sendiri ada kejadian, kita sudah siap untuk melaksanakan ini. Oke, sekarang jangan lupa tadi ya, kita tutup. Kalau untuk kapas-kapas itu nanti disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kanan dulu, kanan. Iya, pelat. Ini apa, jaring-jaring juga boleh tidak apa-apa dikasih kapas. Sebentar. Nanti perhatikan dulu. Mas, ini masih ada yang praktek jaringan dulu aja. Jaringan kita harus diambil sebentar. Peserta lihat aja dulu. Ya, nanti dipegang dulu biar dipraktekkan. Ini dimasukkan. Biar nggak salah surut ya. Lo kain itu tetap
nanti kan nanti jangan biar nanti alatnya biar kalian kan nanti ditaruh sambil dijelaskan mungkin Pak. Ya, jadi fungsinya ini kan masih di dalam ya. Ya. Untuk menarik ini kan harus ditutup dulu dengan kain kafan. Ya. Supaya aura ya, jadi lihat. Kain kafan dikondisikan supaya mudah ditarik. Ya, mudah ditarik jangan lupa itu. Enggak jepit tuh. Ya. Sudah mulai ditarik. Intinya berusaha jangan sampai kalau ini sudah bisa ditarik ya, masih dipegang ya, jangan lupa kafannya dipegang ya, tapi yang begini jadi kan auratnya tidak terbuka seperti itu harapannya. Nah nanti disampaikan lagi dikencengin ya, jangan lupa ngompetnya ke bawah harus kencang ya, kayak tinggal lepek dimasukkan biar rapi. Rapi dan kenceng. Jenazah juga butuh rapi. Selain selanjutnya ini adalah pertama. Jangan dulu, jangan lebar terakhir kecuali ini kan. Yang pernah penghormatan terakhir. Itu mau dibungkus sekalian. Apa mau sekalian ditali ya? Tali ya mas ya. Gak apa-apa. Jenazah sama mas. Kalau umpak ya ngomong mas. Macam. Gak dia sudah. Mas. Tidak apa-apa ini masih Kayak selang silang tol Pak ya, silang. Nah. Jadi mas kalian, model silang ini tidak populer ya. Hanya inilah model yang paling bisa rapet ketika kita mengkafani jenazah. Jadi dua di silang, satu yang terakhir nanti buat nutup. Atau dibalik Pak, Pak Muslim ya? Iya. Atau kalau yang terakhir ya, itu rata-rata di kepalanya mengowa. Ya seperti ini kan itu yang terakhir. Karena kain yang lurus itu berada di paling luar. Nah itu ada posisi mengowo itu kalau gemuk itu membuka gitu ya. Jadi silang ya, dulu dua, terakhir baru lurus. Baru lurus. Ya. Itu akan nutup perfect kayak lepek. Nanti kan ditarik itu kuat. Sebelum dilari ini diputar kencangkan dulu. Diputar dulu. Harus ya, tetap ditarik. Napa saya itu? Terus. Biar munci. Biar lepas. Biar tidak lepas. Biar munci dia. Ada waktu makan biar gampang juga. Ditarik. Baru diputar gini tali. Banyak kita dapati mayit yang ketika dimasukkan ke lahat itu melokor. Saya pernah lihat itu bahkan wanita melokor. Melokor itu benar Pak. Jangan lupa ya, larinya paling langsung ya. Di sini ada pertama posisi di sebelah kanan. Dan itu akuat kan ya. Riskan. Apa awalnya cuma kiri lah. Kiri. Kiri itu Pak. Kiri yang kanan dan ini. Posisi sebelah kiri. Posisi kiri main ya di bawah aslinya tabas satu dari dulu pasang tabas satu pasang satu ini malu nanti itu usahakan 5 Pak satu lagi simbol yang 5 kalau mau dibikin ganjil ya nanti sini satu 3 lembar ini petis satu 3 lembar ini kan kasihan petis satu kan paha pinggul paha petis paha ya biasanya gada, perut. Ini itu kalau sudah gini ditarik angkat sini sama sana enggak tidak jadi. Jalan jalan itu kan kepalanya tinggal. Ada yang buka, ada yang itu kilap. Iya, betul. Ya, silakan. Silakan nanti. Silakan. Atau 2 3 pokoknya sesuai dengan ketentuan. Pak, di sana yang kuat ini di sana. Kayaknya yang kuat ini. Ya, coba jadi sama Pak. Ya, harus juga betul. Jadi karena ada versi yang lain yang menjadikan cendak lepas di atas. Harusnya berdua begitu bisa. Kalau di Indonesia kan porosnya dipotong kan. Ini ya lurus silang-silang. Nanti kita akan praktekkan yang silang-silang lurus. Iya. Maksudnya ini tadi lurus yang paling bawah. Nanti kita akan coba yang akan lurus yang paling atas. Jadi silang-silang lurus. Ini tadi kan lurus silang-silang. Nah, sekarang nanti kita buka kita lagi yang di silang-silang lurus. Itu mau tuh di jangan kelihatan kuatnya tambah
apa? Boleh, nggak boleh. Tapi nggak, itu kan wanita. Kalau laki-laki cuma sembah aja, tapi biasanya kan biasanya ditempel. Sebenarnya kalau minyak itu kan jangan resep toh Pak. Jadi mas, sekarang silang lagi. Nggak jauh Pak. Agak mau belikan belakang dulu. Silang lagi. Sebaiknya memang ke belakang. Silang lagi, silang lagi. Mas, nggak jauh. Pak, nggak jauh. Agak ke belakang. Tapi yang lembar pertama ini dicaburi bubuan atau tumbuhan. Kabur baru. Sama minyak. Yang kedua baru parfum. Parfum cair. Hah? Ya parfum cair. Iya parfum cair. Ini tak kasih ya apa-apa ta ambune kowe mah ya. Ya apa, Pak? Jangan mati itu, Bro ya. Melati. Ya, anggap saja ini sudah dikasih kabur baru. Iya. Melati enggak bisa dia nanti. Bisa. Nah, ini model kafan yang silang-silang lurus. Tadi kan lurus silang-silang. Iya. Nah, ini sekarang yang silang-silang lurus. Kurang rono. Yang gede, gede, tinggi ya kan? Baik, apa saya? Enggak, jangan. Ketinggian, ketinggian. Tapi ukuran potongan anu, potongan kecil. Kurang. Betul lagi nya. Malah ketutupan. Sudah. Kayak kita sudah lagi. Ya wes. Tenang aja ya. Kalau beneran nanti enggak disuruh-suruh. Yang sana itu kurang silang aku ngarani jangan kurang silang. Tetap sama dari silangan ya. Tutupnya mana kurang, kurang rono. Ya biar kelihatan silang-silang di sini. Kurang silang itu loh yang sana. Kita lagi apa? Enggak usah. Ya, aneh gitu. Mau tidak lagi. Ya tahu ini serapan. Nanti 10 orang satu regu kita pinjami kafan. 10 orang, satu regu, nanti kita dampingi. Pesan terakhir. Ngomong. Pesan terakhir, aku gak boleh kami lagi. Yang tidak bergambar makhluk hidup kan banyak jari yang ada gambarnya burung merak dan sebagainya itu nanti cari apa sesuai sunnah cari jari ini yang tidak bergambar makhluk hidup paham ya monggo sekarang kita ini
lipat dari kanan. Ini lurus ya, bilang silang lurus. Ini yang lurus cepat tenang. Ini lurus dulu ini. Lurus. Silang silang lurus berarti yang dibalut kan yang lurus dulu. Kalau masuk pernyataan, berarti nanti ditutup lanjut. Kanan dulu. Posisi silang ini bisa dibangun. Yang silangnya lurus, tinggal di lain. Sudah. Nampak seperti ini ada nampak kita yang sama. Terus dirapikan lagi. Ini ya, kita tetap sekali lagi toh. Apa perlu ditali lagi? Ya. Ini ya, masya Allah. Tali harus di kanan apa kiri? Kiri, di kiri. Tangan sebelah kiri. Tangannya bundelnya. Tali sebelah kiri. Kiri. Soalnya nanti kan kiri pak. Miringnya nanti ke kanan. Kan kiri kan di biar mudah. Posisinya mudah. Posisinya di atas nanti. Apa ya? Jangan menyakiti mayat. Jangan kasar-kasar. Kecuali dalam masa hidupnya juga jangan disakiti, Pak. Enggak, aurat. Enggak bagus. Alhamdulillah. Sekarang sadar. Nah, sekarang bikin kelompok, dua kelompok ya paling enggak ini ya. Kalau ini kita silang-silang seandainya ditumpuk sejajar gitu gimana? Apa ya? Apa kainnya? Maksudnya di sejajar gimana? Lurus semua. Gini Pak, aku melihat dari yang terima sana ada 3 orang yang buat sini masuk dulu dari mana alatnya di pulaunya terus cara masukkan jenazah kalian lahir dari arah mana sampai atau kaki atau kepala kaki. Nah yang benar dari semuanya jangan lewat dari jalur kaki ke arah dalam kepala ini ya. Jadi terus nggak boleh dari samping ini karena dari samping ini ini dari arah kaki kayak berasal gitu ya kepala masuk dulu kita lihat sini boleh di sini sebentar. Ini kok dia juga ya anaknya. Oke. Ikan di sini. Nah, ini balik. Dulu tali ini di kiri katanya. Ke kiri. Oh, ngalih ke kiri. Terus yang bunyinya mana, Pak? Yang masukkan jenazah di belakangnya sana. Sunahnya tidak, Pak. Ya, semalam tidak berapa sebulan dengan istri. Eh, jangan yang kecepatan ini. Karena capek. Memang lagi ya. Kelas 3 ya. Kan nanti muncul. Supaya enggak jantung, katanya ada diperbantukan pakai untuk
kalau masuk ke tanah itu tanah yang digusur berapa isinya dilepas ya secukupnya oh nggak ada aturannya tiga atau enggak penting nggak potensi dia balik lagi tanah cocok nah kemudian nanti kalau masalah ini dilepas sama itu kalau saja ada yang pak ada yang ya pemandangan lepas kan mau dicopot jadi congculi ya gitu ya gitu ya sebenarnya itu nggak masalah itu aja masalah ini kan kalau secara ilmunya ada yang ini secara ilmunya aja ya bukan sunnah ya itu potensi nanti beberapa hari itu mau ya menggelembung jadi potensi nanti akan beberapa kali yang mengelus buka buat kali simbolnya kan masa jadi pocong ya congculi ya nah pokoknya kan ini makanya dia taruh di sebelah kiri jenazah semua supaya kita mudah untuk melepas dengan simbol ya enggak lepas ya seperti itu ya ini ya bacaannya tadi bacaannya kan buat cuma tuh masukkan ada bacaannya ya namanya apa وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين